Ya udah, surprise ya ini ya. Ya udahlah. Eh, berat. Bantuin. Bantu dong. Penjaga. Oh, ah. Tolong bawa situ. Coba bawa ke sana. Ya. Lu kreatif sih. Tapi mau ngapain? Gua kan anniversary ke-8, bukan lamaran. Jarang-jarang kalau buaya segini, Pak. Biasanya orang kalau nikahan buayanya cuma segini, ah. Ini kebetulan dia udah terlalu tua banget nih. Oh gitu ya. Gua enggak kasih orang siang ketuaan di kolong. Ini unboxing, ah. Coba yuk. Unboxing. Mau, iya mau buka enggak? Iya mau enggak? Mau. Dia mau tuh. Bangun. Ini tuh bukanya gimana? Buka aja gitu ya? Buka aja enggak, enggak apa-apa. Nih, ayo berani sama buaya. Kenapa dipilihnya buaya? Karena buaya itu adalah hewan yang paling setia dengan pasangannya selama di dalam air. Terus kalau buaya darat? Biar Wenda dan lu selalu saling setia dan bahagia. Amin. Enggak. Boleh. Masih mau makan tangannya dulu. Hangat banget lagi. Iya kan? Hangat lagi. Onyo! Terus gimana? Onyo ada buaya! Ya, maksudnya atapnya gimana sih, Kak Talia? Wow, ini ya, ini ya. Ada buaya, jangan deket-deket nanti dimakan. Ini kue. Apa? Ini kue. Onyo, ini kue, Onyo, Onyo, Onyo. Nina, Bunda, coba yuk potong sini-sininya. Ini siapa yang bawa ya? Orang Depok lah. Nanti nih yang punya udah miara berapa tahun nih. Oh, dia ngembang-ngembang sendiri nanti. Iya, empannya pakai baking soda. Ya udah makan ya. Coba dong dipotong dong biar tahu dalamnya apa. Potong. Ya potong yuk. Ya potong, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, yuk enggak tahu dalamnya apa. Nia gak makan coklat loh. Ini Nia, Cici. Nih, Cici mau potong buntutnya. Udah. Nih. Oke, kita lihat. Tuh, dalamnya coklat kan? Oh. Banyak ya? Ini kebetulan yang ngasih coklat lagi puasa kayaknya. Coklatnya sampai dikit banget.